Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Sandi Krisnapati. Kali ini kita akan bahas 5 pemain belakang termahal di dunia. Ada 3 pemain Liverpool, ada 1 pemain Juventus, dan 1 pemain Real Madrid. Untuk itu silahkan di like dan subscribe videonya. Tonton sampai selesai. Terima kasih kawan. Oke, pemain pertama yang akan kita bahas jelas Virgil van Dijk. Pemain Belanda yang kini bermain untuk Liverpool benar-benar nunjukin konsistensinya di lini belakang. Gimana enggak, musim lalu hampir aja dia berhasil dapetin Ballon d'Or setelah kalah 7 poin aja dari Lionel Messi. Dengan harga 80 juta euro atau 1,3 triliun sekarang, Virgil van Dijk menjadi pemain termahal kedua setelah Trent Alexander-Arnold yang akan kita bahas nanti. Nah, untuk kita lihat aksinya, beberapa ini ada video atau cuplikan gimana cara bermain Virgil van Dijk dan cara bertahannya, gimana striker-striker susah banget untuk lewatin dia. Oke, check it out. Pemain kedua yang akan kita bahas yaitu Alexander Arnold. Bek kanan asal Liverpool ini benar-benar menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan karena dia bisa ikut nyerang. Gila gak bek kanan bisa ikut nyerang? Sekarang Marcos Cafu bilang dia bisa jadi pemain terbaik dunia. Sekelas Marcos Cafu bilang kalau Alexander Arnold bisa jadi pemain terbaik dunia. Gimana enggak, 21 tahun, sekarang harganya udah 99 juta euro atau 1,6 triliun rupiah. Tahun kemarin dia bikin namanya ditulis di buku rekor dunia dengan 12 asisnya di Liga Inggris. Asisnya gila-gila, apalagi asisnya ke Origi waktu di Liga Champion lawan Barcelona, bikin timnya masuk ke final dan juara. Yang ketiga kita akan bahas bek kiri Liverpool. Bek kiri ini masuk ke daftar pemain termahal di dunia. Robertson. Kita nggak nyangka kan pemain ini bisa masuk ke daftar termahal. Harganya hari ini 64 juta euro atau sekitar 1,2 triliun. Udah punya Alexander Arnold, Virgil van Dijk, sekarang Liverpool punya Robertson. Gila, gimana mau tembus tuh pertahanan. Di daftar selanjutnya ada Matis De Ligt. Pemain Belanda ini berharga 63 euro atau setara 1,3 triliun rupiah. Nah, yang dimiliki oleh Juventus ini sekarang pemain muda asal Belanda, tapi kualitasnya nggak kalah mentereng sama bek senior. Ya mudah-mudahan aja Matis De Ligt benar-benar bersinar di musim depan, karena musim ini ya slow-slow aja, nggak kelihatan kualitasnya, tapi mudah-mudahan dia bisa jadi progres yang baik buat Liga Italia. Dan jangan kemana-mana, biar di Liga Italia aja. Terakhir ada bek yang cukup senior. Gue bilang senior karena dia cukup banyak dapat piala. Selain di Liga, dia juga dapat piala di internasional. Dia Rafael Varane, dengan harga 64 juta euro atau sekitar 1,2 triliun, dia jadi bek kelima dengan bayaran termahal. Rafael Varane bisa dapetin piala dunia di tahun 2018 kemarin bareng Prancis. Dan di Real Madrid tempatnya emang gak pernah tergantik.